masa 1998, saya seorang suri rumah biasa, ya, di rumah, sibuk dengan urusan keluarga, anak kecil-kecil lagi masa tu. Tetapi selaku individu yang terlibat di dalam kepimpinan daripada mahasiswa lagi, bila berlakunya pertukaran, ya, pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadikan saya seorang yang memikir masa depan anak-anak sebenarnya dan juga negara. Di situ saya memilih untuk terlibat dalam keadilan, dan dari awal lagi orang tanya apa niat saya, sebab niat saya untuk membantu, sebab masa tu selain daripada saya terlibat menjadi suri rumah, saya terlibat dalam banyak NGO-NGO wanita, ya. Selain pada membantu persatuan persatuan kanak-kanak. Jadi di situ niat saya lebih awal lagi untuk memberikan nasib yang lebih baik kepada wanita. Ya. Lepas tu masuk pula bertahun-tahun. saya bantu, saya ingat saya hujung minggu keluar dengan YB Fuzia masa tu, YB sekarang dengan Warihat Aniza masa tu, YB Zuraidah malah. Kita keluar, ya, hujung minggu bercakap tentang kenapa, di mana wanita perlu bergerak dan sebagainya. Yang lebih terpanggil saya adalah saya merasakan potensi wanita banyak, ya, tetapi mereka tidak diberikan ruang dan peluang yang banyak, ya. Sebab itu saya bermula di Shah Alam masa tu selaku ketua penderangan wanita. Lepas tu saya tahun 2000 selepas pemilihan Kemaman di pertama, saya rasa Parti Keadilan menubuhkan sayap wanita dan wanita telah pun mula ada pemilihan di situ, dan pada ketika itu Yang Berhormat Fuzia Salim menang dan melantik saya jadi Susa Wanita Keadilan. Di situlah karier politik saya bermula. Karier itu tak pernah terfikirlah untuk memegang apa-apa jawatan selain daripada dalam parti. Karier itu saya bina dengan bermula sebagai seorang wanita. Saya bina platform itu untuk memperkemaskan organisasi wanita. Saya ingat masa itu kita ada 40, di masa itu dipanggil bahagianlah, ya. Dan akhirnya selepas akhir sekali saya menjadi seorang wanita, saya telah meletakkan 106 cawangan ataupun bahagian di seluruh Malaysia setelah kita tubuhkan. Lepas tu saya menjawat jawatan naib ketua wanita, timbalan ketua wanita dan jawatan banyak. Masa pada perjuangan saya terlibat dalam menjadi pengarah pilihan raya, ya. Pada 2007 selepas saya memperlengkapkan beberapa beberapa pimpinan wanita yang akan bertanding, saya tak sangka pula saya juga kena bertanding, ya. Jadi masa tu jawatan saya adalah sebagai ketua bahagian Temeloh, ya, sebab saya ni menantu orang Temeloh lah, ya. Jadi saya jadi ketua bahagian di Temeloh dan akhirnya saya diminta untuk bertanding atas aspirasi Datuk Seri Anwar ingin melihat ramai lagi kepimpinan wanita. Saya menerima dengan baik, saya bertanding di Shah Alam dan alhamdulillah bertanding, menang majoriti dalam 3,700 dan seterusnya menjadi sampai sekarang saya telah pun menjawat ADUN Batu Tiga selama 3 penggal berturut-turut, alhamdulillah, kan. Di situ spektrum perbincangan ataupun perjuangan saya telah menjadi lebih meluas, ya, bukan sekadar isu wanita menjadi keutamaan, tetapi spektrum saya melibatkan semua, termasuk anak muda, perjuangan kanak-kanak dan sebagainya. Kita telah mulakan, alhamdulillah. Tapi apa yang saya lihat, apa yang kita kata, ianya Parti Keadilan ini, kita kepimpinan yang berlaku dalam keadilan ini berubah-ubah. Ya, saya pernah juga menjawab jawatan sebagai susu politik kepada Presiden Parti ketika itu, iaitu Datuk Seri Wan Azizah, Wan Ismail. Dan saya rasa kalau kita semua anggota parti ini, kita menjadikan perjuangan dalam parti ini macam kerjaya, ya, kerjaya, buat betul-betul, buat sungguh-sungguh, kita memasyhurkan parti kita sebaik mungkin. Masa mula-mula awal penubuhan itu, kita tidak dibekalkan dengan apa-apa peruntukan. Mana ada wakil rakyat, potongan gaji dan sebagainya, tidak ada. Jadi perjuangan itu bermula dengan mengeluarkan duit
sendiri, minta izin, ada ramai minta izin duit kepada suami-suami yang saya ingat wanita keadilan lah, yang mengambil duit-duit dapur sebenarnya untuk untuk keluar kan. Kami datang mesyuarat sendiri. Sebab tu saya bila berlaku keluarnya terutamanya YB Zuraida ya di dalam perjuangan ini kan, saya rasa beliau patutnya mengimbau balik kan, bagaimana kita mulakan parti ini dan juga ramai lagi yang bawah muafakatan nasional ini, mereka tu juga merupakan terdiri daripada bekas ketua-ketua wanita keadilan negeri dan sebagainya. Ingat balik perjuangan kita masa itu ya, pada ketika itu apakah yang memperkuatkan kita kan, apakah yang mendorong dan memotivasikan kita, itu persoalannya. Kalau kita masih kekal, dorongan itu bukan sebab duit, dorongan itu bukan sebab jawatan kan, walaupun keperluan itu penting ya, sedikit selesa sedikit sekarang ini kita ada sedikit keuangan, alhamdulillah duit itu Allah berikan kepada kita itu bukan untuk diri kita sendiri ya. Kalau dulu mungkin duit dapur sedikit RM50 100, tetapi sekarang apa salahnya kita beri kepada parti lebih daripada sikit ya. Saya sendiri memotong gaji saya RM5,500 sebulan untuk saya bagi kepada perjuangan ini. Perjuangan ini bukan saja untuk mampu memperkemas lagi organisasi kita, ramai lagi orang boleh bekerja, ramai lagi pihak-pihak yang boleh kita ambil sebagai memperkemaskan organisasi, sekretariat, ya, media dan sebagainya, tetapi sebenarnya untuk lebih memastikan kita memberikan kebajikan kepada pegawai-pegawai kita terlebih dahulu ataupun petugas-petugas parti kita terlebih dahulu, kan? Jadi saya juga sebenarnya macam naklah mengingatkan pada kita yang telah pun ada jawatan dan sebagainya, ramai juga sekarang yang ada pencen dah ya, yang dah pencen atau yang masih bertugas sebagai wakil rakyat, memang duit tak cukup, tetapi asas kita juga kita kena bagikan sebahagian ya daripada apa yang kita dapat ini untukkan untuk parti. Awal-awal letakkan untuk parti, sebab kita tahu susahnya parti ini dibina dulu ya, dengan tidak ada keuangan itu. Malah saya ingat Datuk Seri Wan Azizah masa election PRU ke-14 pernah menggadaikan rumah beliau ya, untuk memastikan semua yang bertanding itu ada keperluan asas sedikit. Sebab tu bagaimana mereka yang mudah, yang senang sekarang ni ada orang datang nak memberikan orang kata sedikit sumbangan dan sebagainya, balikkan balik ianya kepada parti. Itu bukan duit kita, itu adalah amanah kita sebagai pimpinan. Mereka percaya kepada kita, jadi kita percaya yang duit itu diambil dan beri balik kepada perjuangan ini, insyaAllah. Tak kiralah perjuangan itu sama ada perjuangan itu berbentuk orang kata untuk parti ataupun kepada rakyat yang memerlukan. Ya, itu bukan duit kita. Dan ianya bukan duit untuk kita kumpulkan kekuasaan dan kekuatan kita untuk kita beli ahli-ahli kita dalam pemilihan akan datang. Saya pantang sangatlah benda macam tu kan. Jadi sebab apa? Kalau kita ajar anggota kita begitu lebih awal, mereka akan salah dan tergelincir daripada landasan yang betul. Ya, jadi perjuangan ini digerakkan bukan atas keuangan. Ya, bukan boleh dibeli pada saya. Perjuangan ini adalah terletak daripada hati kita. Bagaimana kita nak memperjuangkan ya parti kita dan memperjuangkan rakyat Malaysia ini. Daripada anak saya kecil sampai dah besar, semua dah kerja dah sekarang ni. Alhamdulillah, saya syukur. Tetapi kesyukuran yang paling tinggi adalah bila mana orang kata saya sendiri, saya secara peribadi sebenarnya dalam 20 tahun ini banyak benda yang telah mencabar diri sendirilah ya. Benda ni dulu kita tak tahu, sekarang kita dah tahu. Dulu tak pernah jaga kerajaan, kita dah jaga kan. Saya lihat dalam memimpin negara ini tidak semuanya orang kata awal apa yang telah diletakkan selama ini itu perlu kita ikuti, tidak. Prinsip asas saya adalah membiasakan yang betul. Ya, kalau benda itu tak betul, tukar. Ya, dan membetulkan benda yang biasa. Ya, maknanya benda biasa dah buat tu, ingat tu, itulah yang betul. Sebenarnya, kalau benda itu tak betul, kita kena betulkan juga semula. Kan? Jadi, sebab tu saya kata dalam perjuangan ini, bagaimana kita nak mengukuhkan ya, prinsip berasaskan apa ni, perjuangan berasaskan nilai ini, insyaAllah saya yakin boleh dengan latihan-latihan yang kita berikan kepada anggota parti.